Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Profesor Brewo. Kali ini saya akan makan siang di warung yang tepatnya di bawah kaki Ungaran, guys. Tempatnya itu sangat asik sekali, tapi untuk menuju ke aksesnya itu sangat susah sekali, guys. Ini dalam keadaan hujan dan jalannya itu masih batu, guys. Belum aspal karena mungkin ini untuk menguatkan kualitas jalannya, guys, dan tahan lama, guys. Jadi saya sarankan kalau naik itu menggunakan kendaraan yang sangat prima, guys. Jadi perhitungkan dulu untuk menuju ke sana, guys, dan gunakan kendaraan pribadi yang sangat cocok, guys. Jadi biar untuk keselamatannya, guys. Guys, hari ini saya lagi di perumahan Pondok Indah. Perumahan Pondok Indah. Mau makan-makan, guys. Tadi perjalanannya sangat keren sekali. Jalannya bagus. Asik, guys. Halo. Halo. Kalau mau mengikuti keseruan kita, ayo ikut. Let's go. Mbah Min, kali sinten, Bu? Oh, Bu Satiem, nggih. Sudah sampai di tempat Bu Satiem. Warungnya sangat asik, guys. Ini di atas gunung. Kok di atas gunung? Di Bukit Promasan. Nah, ini saya mau makan ini, guys. Saya pesen mie godok biar seger, guys. Sama tahu. Aku kan lihat we. Iya, iya. Wah, enak, guys. Kan ini lagi. Tahu, sambal, mie. Ini sambal ini. Aku juga nak makan. Cak sarung. Ya, sambal. Oh,
umuk-umuk cangkemnya. Dari manis sebenernya. Sampai manis. Memang enak, guys. Pedes. Paman, kamu harus kesini, guys. Bagi wadah di sini. Nah, padahal tadi kaburnya hilang, nanti malam kita bisa pulang ke Semarang. Cuaca sangat dingin sekali, hujan turun sangat deras, dan kenangan pun sangat teringat kembali. Bacot. 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 Di sekitaran sini kita bisa melakukan foto-foto, guys. Soalnya pemandangannya yang sangat indah sekali, guys. Sayangnya kali ini hujan, guys. Nah, ini pemandangannya kayak gini, guys. Kita bisa melakukan foto-foto. Makasih guys yang udah nonton, guys. Jangan lupa subscribe and like and comment kalau bermanfaat bagi ke teman-teman kalian, share and see you again.